Yo, what's up my bro? Welcome back again with Mizot Gaming. Ya, dan kali ini anjir, aku lagi nutup pawang. Ya, dan kali ini kita akan main game Far Cry 3. Mantap. Ya, ini game aku beli pada saat event Ubisoft Forward ya kan ya. Dimana diskonnya lumayan gitu loh. Game ini seharusnya 100.000 lebih. Itu cuma jadi 30 berapa ya? Kemarin. Aku belinya di Epic Game Store. Aku sudah pernah main game ini sebenarnya, teman-teman. Cuma pas itu aku download yang crack-crackan, dan ini baru nyoba yang benar-benar beli, benar-benar orinya gitu. Wih, wah, ada 3 save ya, kayaknya yang sebelumnya juga ada 3 save ya. Aku gak lupa, karena itu aku main kelas berapa ya, kelas 8 mungkin, kelas 2 SMP ya, kalau gak salah. Ya langsung saja. Wow, ada levelingnya gitu. Aku pas itu adventure ya, kalau gak salah. Kayaknya survivor aja lah ya. Biar seru gitu kan. Anjir, biar seru. Ini aku udah lama pengen beli game ini sih. Coba karena kayak diskonnya itu kurang gitu kan. 90.000 itu masih apa ya? Menurutku mahal. Nah, ini diskon yang paling besar menurutku ya. Gila diskonnya. Oke, ini langsung ke cerita gitu kan. Another moment dawn when I'll be home. Oke. To my brother Riley for getting his pilot's license. Where the hell? Oke, iya kan, ini kan ceritanya ini merayakan saudaranya, kakaknya apa saudaranya ya? Ini copyright Anda BTW ya. Emang udah dapat gaji belum sih? Merayakan si ini kan, kakaknya dapat lisensi pilot, so mereka berlibur. Oh ya, BTW ini game 18 plus ya. Anjir. Jadi di sini mereka tuh senang-senang gitu kan. Dan tiba-tiba kita di penjara. Aduh, kok nge-lag kok. Parah, tiba-tiba nge-lag sumpah. I like this phone. This is a nice fucking phone. Anjir. So, what do we have here? Grant and Jason. Oke. Okay. From California. Jadi kita di sini tuh mau dijual sama si ini nih. Ini bos pertama kalau nggak salah ya. Bos pertama yang akan kita lawan di pulau ini, nanti pulaunya itu. Kita suruh diem gitu kan. Anjir, udah lama gak main game ini. Look me in the eye. Anjir. Shut the fuck up. Malah nyanyi. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What is this not fun anymore? Eh, saya tidak. You see, the thing is, okay. Up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. You hit the ground. Emang
agak mengintimidasi ya. You're a tough guy, brother. We're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. Nah, itu namanya sifat. Or more entertaining than your friends. Ta-ta. Bye bye. Catch you every fucking time, man. Kita awal-awal udah ketemu si Faas kita. Oke, ini kakak kita kalau nggak salah ya. Dia kalau nggak salah ceritanya di sini anu juga ikut militer kayak gitu. Jadi mantap kan. Kita dibebasin nih teman-teman. Keren gak? Kakak kita. Jadi di sini kayaknya ceritanya itu memang ini kita dipisah-pisah. Wah, gila tuh kakak kita kan. Ini kita di sini masih ini. Masih cupu gitu kan. Dia itu salah satu kayak ikut wajib militer gitulah gitu. Langsung mati gila enggak tuh mati. Okay. I will follow you. Oke, my brother. Kenapa di sini nge-lag? Kok kita enggak mimpi-mimpi. Anyway. Jay, okay? Okay. So FPS-nya drop ya. At his parents are rich, we'll get more money for him than any of the others. Gila FPS-nya drop. Aku belum pernah aku bener-bener nyoba pertama kali ini sih. Seharusnya aku. Bakal. Kok kita ketahuan. Iya. Yeah. Itu dia teman-teman tandanya kalau kita ketahuan ada shoot gitu. Aku lupa kalau di situ tuh aku seharusnya noleh dulu gitu. Saya lupa teman-teman. Sudah lama gak main game ini sih. Ya, ini memorable banget gitu. Kalau menurutku sih dengan harga cuma 30 ribuan loh teman-teman. Wajib beli. Udahlah ya. Beli saja. Daripada anda bajak-bajak bisa multiplier lagi. Ya, kita harus santai, kita harus lihat kiri kalau nggak salah. Di kiri itu ada orang di sana. Ini ada babi, di situ ada celah teman-teman. Itu ada celah, kita harus berhenti dulu sejenak. Tuh di sana ada orang. Nah, seharusnya kita gini. Tuh. Karena ada orang. Fufufu. Shit. Dogs. Hold up. Stop. Oke, kita belum ketahuan BTW. Karena tidak ada parameternya teman-teman. Kalau kita ketahuan berarti ada parameternya. Babi. Di sini kan fokus kita itu keluar dari tempat ini. Jadi kita tidak membunuh ke Waganja tuh. Gila enggak? Kita membawa kalau nggak salah kita kan kita bawa semuanya termasuk peta gitu. Keep moving santuy ya. Woi santuy cuy. Get him out of our way. Throw a rock over there.
Oke, nah di sini kita dikasih tutorial untuk. Aku lupa, seharusnya di hold dulu, teman-teman. Let's move. Enggak ketahuan. Yalah, langsung lompat saja. Who's that? Wow. Dan karakter kita terkaget-kaget. Oh god. I can't do this, Grant. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Okay. Sorry. Karena kita tidak pernah melihat pembunuhan sebelumnya di sini, kakak. Jadinya tuh memang apa ya? Ini cukup banget. Sangat cukup sekali karakter kita. Kita lompat. Kok gak bisa lompat? Apa nih? Menunggu bakal kita kan. Kok lihat tuh ganja gila enggak tuh. We have to get past him. Throw a rock there. Jadi di sini tuh kita oh, enggak bisa di hold memang ternyata teman-teman. Let's go. Oke. Pesan aku dulu tuh di ininya yang krek-krek kan enggak terlalu berat loh, ini kok berat banget ya. Kesalahanku enggak ngetes dulu gitu loh teman-teman. Kira-kira berat apa enggak gamenya, kira-kira berat belum ku rekord. Seharusnya aku seharusnya ngecek dulu sebelum di record. Seharusnya ini bis ke apa udah kan. Oh ya, mungkin kalian ada yang nanya gitu, kenapa kok aku milih santuy katanya santuy, kenapa kok aku milih di Epic Game Store. Karena di Epic Game Store bisa bayar lewat Alfamart gitu. Ceritanya di sini kayaknya kita sudah berhasil keluar. Where are we? I never should have made that jump alone. I promised Dad I'd take care of you two. Does it say where Riley is? We're gonna find him. We're gonna free the others, and then we're going home. Terus. Nah, ketemu si Faas nih. Kita harus. Please don't die. Jangan sampai kakak kita mati, teman-teman. Karena dialah kekuatan kita. Ya dan mati lah. Fucking death. Get the fuck out of here, you chicken fuck. Run, Forest. Jadi kita dapat respect dari si Faas gitu kan teman-teman ceritanya. Kita dapat respect dari si Faas untuk keluar dari kejaran dia selama 30 detik. Gila enggak tuh 30 detik? Iya. Jangan sampai saya ketahuan, tapi tidak mungkin saya tidak ketahuan. Istilahnya itu kita tuh berada di Oh iya. Aduh, terlalu berdebu. Aku lupa kalau ada ini. Ayo kita tidak boleh. Ayo. Ayo kita harus tetap berlari teman-teman. Ini masih belum selesai. So gila. Helikopter nyari kita teman-teman. Gila enggak tuh. Kita tidak boleh menyia-nyiakan pengorbanan kakak kita. Dan kita harus berlari dengan selamat. Jangan sampai ketahuan orang. Oke, okay. Jangan sampai kita. Oh iya.
Kita harus berlari, kita harus berlari, lari, lari, run, run, bitch, run, run, bitch, run. Ayai, mati, meninggal, enggak loh. Gak bisa lompat dari sini. Oh, lari sini, lari sini. Eh, gak bisa kok, bisa kok kakak, fufufu. Saya lupa sudah berapa bulan saya tidak, berapa tahun lebih tepatnya. Gila nggak tuh dicari-cari orang. Masalahnya kita itu di markas musuh gitu kan, kita di markas musuh terus lari selama 30 detik. Ya moga aja yang lainnya selamat gitu kan, kata si ini karakter utama kita, aku lupa namanya. Mati kali ini pertama kalinya kita membunuh gitu kan. Alalah udahlah, berlari teman-teman, lari, kita lari, run bitch, run. Wow, oh yoi, helikopter. Udahlah lari aja kakak. Iya, meninggal ya. Ya ini opening masih ya teman-teman. Wow. Jadi ceritanya kita tenggelam gitu kan, dan ditolong seseorang. Siapa nih yang nolong kita? Game ini sebenarnya ada rumor-rumornya juga teman-teman. Rumor-rumornya game ini mengambil latar tempat Indonesia, dan Ubisoft sebenarnya nggak ambil bicara, nggak berani bicara kayak ini aku ngambil di Indonesia juga loh. Kayak ini kalau Far Cry 6 kan si Ubisoft memberitahu kita mengambil latar di Kuba, kalau di sini tidak. Aku lupa kalau ada ini apa ini. Follow the path, you will find the answer. Gila, ada apa sih namanya, aku lupa. Ini pemanggil arwah gitu, apa sih namanya, aku lupa anjir. Nah, kita diselamatin sama orang ini. Santai sih. Well, not all of you, the arm has been deadened to allow for the tattoo. Kita tahu, kita ditato gitu loh. It is brave to swim a storm, but to sunbathe on a beach with pirates, insanity. Gila kita. You have the right to take my life, but no, I will also take yours. Ini pertamanya dikira musuh. I am Dennis. Jason. Ah ya, nama karakter kita Jason. Aku lupa. Bangau. Laba-laba. Itu, bangau laba-laba itu kan nah. The heron, the shark and the spider. Itu literally bahasa Indonesia, bangau laba-laba gitu kan. The tattoo will allow for you to reveal your true self. Dan kita tidur lagi kalau enggak salah. Oh, enggak ya. Listen. My older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me. Kita turun ikut dia. Ayo. So ikut aku lah, cuy. No, you can only help yourself. I am going to free you. Wah, aku kan membebaskanmu. Gitu. Henshin anjir. Keren gitu loh kata-katanya. Tapi literally ya kita sendiri. Found you on the beach. Gila kita. Welcome to a Manaki village. Kita ditemukan di literally kita hanyut dari sungai.
selama tengah hari dong. Wah. Your escape is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. Kita menyulut. Calls to the strongest. They called to me. The island dwellers, the rakyat. Tuh, namanya the rakyat dulu, teman-teman. Rakyat itu dari Indonesia. The rakyat. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. I could have anyone I choose, but my will is set on one woman. One guy. Cash for weapons. Oh, kita diberi uang nih. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? This is the first time for everything. Oh, awal dari semuanya. Ngeri kata-katanya. $60, wow, $60. Kayaknya sampai sini dulu ya teman-teman. Jika kalian banyak yang suka, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan aku ya, saya memberikan jaminan kayaknya aku bakal nge-record game ini sampai selesai, sampai tamat, karena aku benar-benar suka game ini. Sebenarnya aku juga aku beli Far Cry 4 di Steam, cuma ya lihat saja Far Cry 3 aja 14 fps anjir. Nanti aku akan benerin beberapa agar bisa lancar. So, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tunggu saja video-video berikutnya tentang Far Cry 3. Aku sangat excited. Meskipun aku pernah main game ini sekali sih, kayaknya aku banyak yang lupa-lupa gitu. Bye-bye guys.